Kali ini saya akan membahas bulan Agustus, ya. Kenapa bulan Agustus? Sebab Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini memiliki hari istimewa atau hari bersejarah di bulan Agustus ini, yaitu hari kemerdekaan negara. Jadi ini sangat istimewa ya. Hari ini mungkin para negara sedang mempersiapkan untuk menyambut kemerdekaan gitu. Jadi yang pertama adalah Indonesia. Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mendeklarasikan kemerdekaannya dan mengibarkan bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya, dan waktu itu dipimpin oleh presiden pertama, yaitu Presiden Bapak Insinyur Soekarno Hatta. Ya. Bapak Insinyur Soekarno dan Hatta maksud saya. Dan Hari ini adalah tepat 74 tahun Indonesia merdeka. Jadi saya mengucapkan selamat dirgahayu Indonesiaku. Selamat ulang tahun yang ke-74. Mudah-mudahan negara Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, kemudian yang kedua, Malaysia. Nah, Malaysia ini 12 tahun setelah Indonesia merdeka, kemudian Malaysia menyusul. Jadi Malaysia diberi kemerdekaan oleh kerajaan Inggris. Jadi karena waktu itu Malaysia itu di bawah kerajaan Inggris. Nah, pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 Malaysia juga mendeklarasikan kemerdekaannya, ya, waktu itu di Kuala Lumpur, yang juga sama mengibarkan bendera Malaysia dan diiringi lagu Kebangsaan Negaraku. Waktu itu Perdana Menteri pertama yaitu Tunku Abdul Rahman, ya. Nah, jadi untuk Malaysia ini nanti tanggal 31 Agustus itu tepat 62 tahun merdeka. Dan saya juga baru kali ini di Malaysia, dan nanti mari kita lihatlah seperti apa gitu kemerdekaan di Malaysia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Singapura. Singapura ini saya baru tahu kalau Singapura itu dulunya bagian dari Malaysia. Saya baru tahu. Jadi setelah 8 tahun Malaysia merdeka, itu Singapura memisahkan diri gitu. Mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Jadi Singapura ini hanya 8 tahun bersama Malaysia. Kemudian mereka memisahkan diri dan luar biasa sekarang menjadi negara maju. Jadi untuk Singapura ya, kita doakan juga. Karena Singapura sudah lebih dulu ulang tahun, yaitu pada tanggal 9, mungkin 2 minggu yang lalu ya. 1-2 minggu yang lalu lah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Singapura tetap menjadi negara maju. Karena Singapura sudah maju, jadi kita bukan doakan menjadi negara maju, tapi tetap maju dan tetap membawa harum nama Melayu gitu. Nah, kemudian
nanti sore itu Indonesia di AFF under umur berapa ya yang ini? Umur 18 ya. Iya, jadi AFF di umur 18 ini nanti Malaysia dan Indonesia akan bertemu dengan Malaysia. Ini sangat menarik. Pasti yang pertama yang menguntungkan untuk Indonesia adalah hari ini hari kemerdekaan Indonesia, jadi sudah pasti Indonesia pasti akan lebih semangat. Dan tapi Malaysia juga bukan berarti Malaysia tidak akan semangat. Malaysia juga pasti semangat karena hari ini juga bulan kemerdekaan Malaysia gitu. Pasti mereka juga ingin memberikan kado terindah gitu untuk negara Malaysia. Jadi pasti akan seru sekali. Jadi nanti sore jangan lupa ditonton ya. Ditonton Indonesia melawan Malaysia dan kita doakan yang terbaik lah karena memang pasti akan seru Indonesia lawan Malaysia ini. Dan yang terakhir saya minta tolong gitu buat teman-teman semua yang menonton, tolong komentar di bawah untuk jadi kalau teman-teman mau komentar yang bernada negatif silahkan di video yang lain. Jadi video ini khusus silahkan komentar doa-doa terbaik teman-teman buat negara teman-teman semua, buat negara kita, buat negara serumpun ini, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kita doakan sama-sama agar senantiasa, agar apa namanya, menjadi negara-negara yang sejahtera gitu rakyatnya, negara-negara yang maju gitu, dan negara yang diridhoi Allah SWT gitu kan. Itu yang paling penting. Jadi saya mohon di video yang satu ini silahkan berkomentar yang positif, berkomentar, mari kita doakan gitu, komentar doa, komentar apa gitu kan, semakin nanti semakin banyak orang yang baca kan juga itu otomatis dia berdoa gitu kan. Jadi silahkan ya komentar yang baik-baik di video ini, dan jika kalian ingin video yang jelek silahkan di video yang lain. Jika ingin komentar yang jelek, komentar yang negatif silahkan di video yang lain, di video yang sebelah, karena banyak itu, saya ada beberapa belas video. Jadi silahkan kalian cacilah video yang itu, untuk video yang ini jangan, karena ini saya khusus membahas tentang kemerdekaan. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Semoga kita tetap menjadi negara-negara yang kuat. Amin. Merdeka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Laksita TV agar tetap berkarya.